pusat misi perdamaian Tentara Nasional Indonesia adalah satuan yang berada di bawah kendali Markas Besar Tentara Nasional Indonesia yang diperuntukkan bagi calon pasukan perdamaian Indonesia, yaitu kontingen Garuda yang akan bertugas ke luar negeri. Ya, dan tugas PMPP merencanakan dan menyiapkan personel TNI untuk penugasan dan pelatihan serta pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi pemeliharaan perdamaian PBB. Nah, rekan saya Nia dan Putri dan tentunya pemirsa, baru-baru ini Panglima TNI yang dalam hal ini diwakilkan oleh Kepala Staf Umum Tentara Nasional Indonesia secara resmi telah menerima kedatangan dari pasukan Garuda Unamid ke-35 Darfur yang bertugas di Kongo. Ayo, mau tahu nggak nih informasi dan beritanya seperti apa? Mau banget dong, Mbak. Baiklah, berikut berita selengkapnya. Mulia ini ikut membantu menciptakan dan memelihara perdamaian di salah satu negara sahabat kita di Sudan yang sedang mengalami konflik internal dalam negeri. Hal ini sekaligus merupakan implementasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 bahwa kita TNI secara aktif telah ikut melaksanakan amanat dari Undang-Undang Dasar kita, yaitu mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Atas nama negara dan bangsa, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada kalian semua atas pelaksanaan tugas dan pengabdian terbaik yang telah kalian tunjukkan sehingga membawa nama harum bangsa Indonesia, khususnya TNI di dunia internasional. Selanjutnya, atas nama segenap keluarga besar TNI, saya mengucapkan selamat datang, selamat kembali ke tanah air, dan selamat berkumpul kembali dengan keluarga. Pemirsa, demikian seluruh rangkaian acara program Buletin Mabes TNI. Semoga informasi yang kita sampaikan dapat menambah pengetahuan Anda. Saya Putri Wira dan rekan-rekan saya Uli Magdalena, saya Nia. Semoga informasi dan berita-berita terkini yang telah kami sajikan tadi dapat bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi Anda. Bravo, Tentara Nasional Indonesia!